Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang cuy, bro Ricardo, asik cuy. Nah cuy, jadi di video kali ini sekarang kita yaudah test ride aja motornya setelah kita ganti knalpotnya cuy. Kita tes ke jalur 2. Nah ini habis pada kurban cuy. Ini katanya di JB Lanud ini seru banget cuy. Makanya gua penasaran banget cuy. Ini pakai knalpot baru ini cuy, kayak gimana ya rasanya ya. Nah ini gua bakalan ngalanin si Jojo cuy. Si Jojo pakai Vario, katanya Varionya Vario kenceng cuy. Oke, kita tinggalin nanti cuy motor Varionya. Anjes, ini motor enak banget cuy, sumpah. Jadi cuy, ini motor gua udah ganti stangnya juga. Sekarang ini stangnya pakai stang MJB cuy. Gokil sih, enak banget ya stang si MJB cuy. Ya. Stang MJB lumayan enak banget cuy. Jadi si posisinya itu lebih panjang sedikit dari yang original RX King cuy. Kalau menurut gue sih ini PW banget sih bawa motor gue cuy. Terus juga ini gue kan knalpotnya pakai kolong cuy. Tapi anehnya tuh gua baru pertama kali ini pakai kolong, tapi ini kok kayak gini ya rasanya cuy. Jadi nggak seperti merasa pakai kolong gitu loh. Yang PDK loh cuy ini kolongnya. Jadi si tenaganya tuh kayak enak banget sih. Gua baru pertama kali ini loh kayak racing enak banget kayak gini. Gua nggak tahu sih ya kalau misalkan ditesin sama si Asbun. Cuman gua rasa sih si Asbun juga kalah sama ini motor cuy. Anjay, ada beat cuy, ada beat apa, beat borap itu ke sini ajak balap aja kali ya. Ini enak banget cuy. Terus cuy, gua kemarin ganti oli shock juga. Jadi oli shock gua ini pakai dari si Bang Nijar Motovlog cuy. Cuman gua yang hardnya cuy. Soalnya kalau yang soft kemarin terlalu ini, terlalu apa? Terlalu empuk cuy. Jadi motor ini kering banget cuy. Enak banget cuy. Oke cuy, jadi sekarang udah deket ke jalur 2 seperti biasa. Nah ini jalur-jalur kosong cuy, jadi bisa agak digas-gas dikit lah. Mana ini ada Vario ngabers tadi cuy. Kita salibnya cuy sambil jengat aja cuy, kalau Vario doang mah. Gokil, enak banget cuy ini motor sumpah. Jadi ini lumayan dibasahin sama gua cuy biar lebih aman lah gitu cuy. Udah full bang. Ya limit coy. Baru aja digas udah limit coy. Jadi coy, apa namanya, gua penasaran sih kalau ini nyalanya tuh berapa ya cuy ya? Anjay. Seru.
Jadi baru kan si Amir kayaknya cuy. Gua juga belum tahu tuh. Tapi seru oi. Bener cek orang oke si Amir cuy. KJP yuk. Ini gua udah lama banget cuy enggak motoran dua tak kayak gini. Enak banget ini motor cuy. Tapi cuy, emang motor ini tuh minusnya itu cuman di apa namanya, cuman di anjay. Cuman di koplingnya doang. Oh, anjay. Gua kangen banget Garuda Satria cuy. Lama banget gua kagak riding Satria cuy. Si Umar kan sekarang aduh aneh banget cuy. Sumpah tenaga si Umar aneh banget sekarang cuy. Makanya gua pakai motor RX King terus. Soalnya lagi gak tahu sih enak banget cuy kalau RX King. Ter the best lah kalau RX King motor cuy. Widih ada cewek eh. Ya udah gaspol cuy. Barusan gigi tiga cuy. Enak banget ini motor cuy sumpah. Aduh enak banget ini motor cuy. Nah ini ada RX King nih. Seru nih cuy ada RX King nih. Gas bang anjir. Gas. Emang ini enak banget motor cuy. Gua kangen banget sebenarnya cuy pakai knalpot kayak gituan. Tapi nggak tahu kenapa sekarang tuh gua seringnya pakai knalpot ginian terus cuy. Enak banget ini motor cuy tarikannya. Aneh banget cuy. Padahal gua ini pakai knalpot kolong kan. Gila ini motor cuy. Wah gokil sih ini motor cuy. Asli gua seru banget. Wah ada air racing cuy. Gak tau sih di sini banyak yang pakai RX King apa kagak cuy. Cuman yang pasti gue berasa naik motor-motoran cuy hari ini. Enteng banget soalnya majunya cuy. Ini gaspol enggak ya soniknya cuy? Yaelah, gaspol dong mang. Gua keliling dulu lah. Oh sepi cuy kalau segini mah eh. Kok masih sepi ya? Katanya sih rame. Siapa tahu ada yang kenal di sini cuy. Nah ini kayaknya siapa ya? Nah itu cuy anak-anak dua ini. Anak si Depin cuy. Oke, kita gas gun. Nah cuy, ini ada banyak Sonic. Kita gas.
Kesalip cuy. Wah keseru eh, enggak ngegas eh. Si Jojo, nyari dulu si Jojo gua cuy. Mana ini? Anjir, ini motor keren banget cuy. Ini kayaknya teman-teman dua tak ini cuy, OLD cuy. Yuk. Ah coba pelan, kurang gas-gasan, ayo, ayo gas. Oke cuy, ini wah seru banget anjir. Ada EV cuy, gua baru pertama kali nih ketemu ada EV cuy. Oke. Boleh cuy. Satu, dua. Anjir. Giginya gak masuk-masuk coy. Suwe banget. Giginya gak masuk-masuk eh. Giginya tuh masuk-masuk. Gigi nih termasuk masuk kak? Gigi satu ke termasuk? Suwe. Ayo lagi. Anjir seru, eh. Kita ulangi lagi. Jadi ini koplingnya benar-benar nggak enak banget cuy. Koplingnya nggak enak banget ini motor. Nah, kayaknya harus dari depan dah cuy. Giginya nggak enak banget sih sumpah. Barusan gua nggak bisa diam dulu cuy. Jadi motor ini tuh apa gimana ya? Bingung gua juga cuy. Si koplingnya tuh susah banget. Jadi maunya tuh gitu cuy, harus apa? Harus jangan disetarin cuy. Cocok. Jadi barusan RPM gua belum naik cuy. Anjir. Waduh, belum naik gua RPM-nya barusan cuy. Seru banget cuy, anjir ada yang kayak gini di Tasik cuy. Oke cuy, kita coba lagi.
Anjir, ternyata ngelimit juga ya. Anjir, anjir. Panik gua, cok. Wah, ternyata Satria FU bisa limit, coy. Gua kira kagak limit Satria FU itu. Wah, mantap lah ya. Ripuh kuplingna euy. Hah? Ripuh kuplingna. Heeh. Nah, coy, ini dia, coy, si A-nya. Sini, A. Ajar, keren, oi. Tapi, oi, nggak pakai helm, oi. Ini kayaknya dolar kuning dah, kayaknya. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi pokoknya jangan ditiru lah, ya. Ini kita seru-seruan doang. Ini juga benar-benar kayak segini tuh kosong, ya. Biasanya mah rame banget di sini. Nah, makanya ya udahlah, gas-gas sedikit, coy, barusan. Pokoknya, thank you, ya. Anjrit. Gua nggak ada temen ngegas tadinya. Oke lah, pokoknya ini motor si Jojo mana, Jo? Ya, Bang Jo. Menang, yuk, siap. Menang, Eleh. Ya, atuh kumaha, ya, mah. Turunkan, ya, turunkan, doi. Oke lah, pokoknya segitu aja videonya, coy. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe, coy. Oke. Okay.